Tapi dalam Islam timur budaya kafe gereja tak ada dan hitam dan datang ini yang pendukung jiblimah ngembukti apabila oleh terlanggar jika kita nyo gede dalam pelanggaran hak asasi manusia. Apabila dibicarakan halnya kerana mencipta-pencipta yang mencetuskan pelanggaran hak manusia adalah Yahudi. Yahudi. Nyohana pula-pula ini bermusuh dengan Islam. Jadi bilakah melanggar dengan hak asasi manusia yang dunia yang terang kena wajah. Hana mampu orang Aceh untuk gelapan. Maka justru karenanya kesimpulan apa yang kadang berlaku jenau berarti sebagai suatu usaha untuk dapat menembuskan di dalam masyarakat masalah pemurtadan. Maka oleh kerana demikian sekali lagi mohon ulun tuan kepada pemerintah nyu harus disikapi dengan secara dekat. Nyo mohon ulun tuan secara pribadi. Kemudian ulun tuan mohonkan berhasil sebuah persetujuan daripada ulama-ulama yang berzakaranya gelakai bak pemerintah. Kemudian ulun tuan mohon bak ulama-ulama yang bak uronyo hadir bak tempatnya untuk berjitibir sebuah kesepakatan di pada kita nyo talake abak pemerintah masalah pue yang sedang berjalan di Senor Aceh yang meresahkan manusia nyo dihentikan nyo talake abak pemerintah baik sampai mendapat keizinan dan dihentikan kegiatan nyo talake abak pemerintah oleh kita nyo yang ulama-ulama yang berakarah bak uronyo. Hanya demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.